kondisi Gunung Ruang pada pukul 19.56 sudah mulai menyala. Rasa. Yang terjadi kemarin erupsi Gunung Raung ini mengeluarkan material-material berupa batu-batu kecil berdampak kepada masyarakat yang berada di luar radius itu juga terkena, artinya melebihi dari 5 km. Meluap api, api bercampuran bebatuan. Sampai sekarang kan atap-atap rumah bocor. Sampai sekarang. Lahar turun tuh ada berapa penjuru, ada biasanya satu penjuru. Sekarang sekitar 4-5 penjuru.